Kemarin ada yang komen, kita jangan gak boleh banyak-banyak makan toge. Nanti subur katanya. Ini buncisnya banyak ini ya, tapi patah-patah, tapi ini nom-nom loh buncisnya. Sekarang kita udah sampai pasar-pasar ikan. Ini juga ada yang merilis bareng sama kita. Boleh lihat? Ini dia. Ini dapat kentang, rambutan, daun sop, mangga. Mangganya banyak nih. Bawang putih satu tongkol nih, tengok nih. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Marilles. Sekarang kita udah seperti biasa, sekarang kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen dan like. Jangan lupa berhemat. Yuk, sekarang kita mau keliling-keliling pasar. Aris udah dapat rambutan ini. Di sini ada kacang panjang sama terong hijau nih. Terong hijau masih bagus. Di sini Mama dapat kacang panjang nih ya. Ada bunga kol. 2 biji. Nah, Dek. Kasihkan Mama. Ubi juga ada ini. Ambil ubinya. Nah. Bunga kol. Mana? Taruhkan, taruhkan. Oh, adek yang mau ngambil, jadi suruh narokkan katanya. Makasih, adek. Ayo sekarang kita ke bagian sebelah sini. Ini karena pasarnya udah sepi, sepi kali. Kita ini kesorean, ini jam sekitar jam 4. Jam 4 lewat sekian-sekian gitu ya. Di sini penampaknya ada kacang panjang. Tapi kacang panjangnya putus-putus, nggak apa-apa ini ya. Nah. Ini ada terong nih, terongnya besar banget nih. Besarnya kebangetan. Agak lumayan jauh, jadi kita harus pakai kayu. Ambil kayu dulu bentar. Ini dia terongnya. Ini terongnya nanti enaknya di santan ini. Mantep. Masih bagus. Tak besar lagi. Nom. Nom. Apa itu? Si nom. Masih muda. Besar kali. Cukup satu biji nanti kita sayur aja. Bisa santan. Oh, ada kentang nih, Kak. Kakak dapat apa? Dapat bawang. Ini kentangnya alhamdulillah nih ada 4. Ada bawang juga nih. Kakak dapat 2. Itu bawangnya besar tuh, Kak. Bosok. Nah. Ada kentang lagi di sini, kentangnya jatuh. 2 kentang. 3 kentang. Bawang putih. Oh, banyak bawang putih ini. Bawang putih campur-campur kentang. Bawang putih lagi. Bawang merah. Sana. Dekat bumbu. Mana tau ada bumbu. Ada terong yang ada nih. Terong hijau. Alhamdulillah dapat terong nah. Kasih Mama. Sekarang kita ke bawah meja ini, yang biasanya di bawah meja ini ada ini. Cuman ini cuman goni-goninya aja ini. Oh, soy pahit ini ada ini.
Cabai pahit masih bagus nih ya. Masih bisa kita rebus atau kita oseng-oseng. Lama ya? Cabai manis ada juga nih. Sekarang kita ke bagian penjual pembumbuan di sini biasanya. Ada jahe. Kita ambil jahe. Ada bawang putih, Mak. Bawang putih satu tongkol. Dari sini. Nih. Di bawah ini ada bawang putih satu tongkol nih. Ya, ada kan? Ini dia bawang putihnya. Ada kunyit ini, Pak. Kunyit kuning. Mama kira kunyit oranye warnanya. Jangan, biarkan aja itu yang tumbuh itu. Itu kunyitnya ini. Ya kan dia lebih kuning gitu. Iya. Alhamdulillah. Oh, ini Mama dapat kunyit. Kunyitnya dia suka yang kuning. Biasanya dia ngambil kunyit warna oranye. Oranye. Yuk. Kurang kuning gitu maksudnya. Rambutan, Mak, rambutan. Ini ada rambutan nih. Rambutan sini? Nggak tahu. Alhamdulillah ada rambutan. Tapi bosok-bosok nih. Nggak ada nih, cuma dua nih. Ini pun belum ini. Tentu ini. Udah, masukin aja. Yuk. Kak. Ini apa ini? Tapi kosong dahan. Oh, ini bagus nih. Nah. Ini bagus rambutan. Nanti di rumah aja lah. Adik pegang. Nah. Yuk. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Banyak banget buncis sama timun. Nih. Timunnya masih bagus. Ada Jipang. Jipang masih bagus nih. Masih bagus dan ini masih mulus ini. Satu plastik juga ada ini. Timun. Sekarang kita mau ngambil buncis. Ini buncisnya banyak ini ya. Tapi patah-patah. Tapi ini nom-nom loh buncisnya. Walaupun ini patah-patah. Keprindes-prindes sama mobil dan. Tapi ini masih enom. Jadi kita ambil dulu yang bagus-bagus. Kita ambil secukupnya aja ya. Oke, ini kita udah selesai ngambilnya nih ya. Ini dia. Nih. Ini dia hasil-hasil marlas kita. Alhamdulillah ini banyak nih ya. Masih ada lagi. Jadi kalau kalian tinggal Pasar Baru Sungai Tambang, langsung ke market aja. Semalam ada yang komen katanya kita suruh ke Lubuk Jambi, Mak. Lubuk Jambi. Lumayan juga ya. Ya 1 jam lebih gitu mungkin ya. Lumayan juga lah perjalanannya 1 jam. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Ada cabai merah di sini. Sama beberapa bawang. Banyak apa? Hari dapat bawang di sini rupanya banyak katanya. Nih. Nih. Nih, tuh udah tumbuh nih, bisa ditanam katanya ya. Banyak ini di sini rupanya. Ini dia bawang-bawangnya. Wortel, wortelnya wortel putus, lumayan ada cabai merah ini. Sikit-sikit cabai merahnya. 1, 2, 1, 2. Lama-lama jadi banyak. Nih. Nah. Ini juga ada yang marles bareng sama kita. Boleh lihat? Ini dia. Ini dapat kentang, rambutan, daun sop, mangga. Mangganya banyak nih. Bawang putih satu tongkol nih, tengok nih. Ya kan? Yuk. Lanjut lagi. Ini banyak banget tomat, tomat yang berserak banget. Tapi hari ini kita nggak ngambil tomat. Tomatnya masih ada di rumah.
Sekarang kita udah sampai pasar-pasar ikan dan kita mau nyari ikan di sini. Mana tahu ada ikan terselip di sini kan? Ah. Gak ada ikan di sini. Gak ada. Ini juga ada lagi nyari ikan ini. Ada bos? Gak ada? Gak ada katanya. Berarti ikan hari ini lagi kosong. Yuk sekarang kita lanjut lagi keliling-kelilingnya. Kita ke bawah sini dulu, mana tahu di bawahnya ada ikan. Gak ada ya? Gak ada ikan. Ayo kak. Oke, sekarang kita mau arah jalan pulang. Walaupun kita arah jalan pulang, kita selalu lihat-lihat ke bawah. Siapa tahu ada harta karun yang tersembunyi. Yuk, sekarang kita mau jalan pulang. Ini dia pasar-pasarnya. Tadi waktu mau jalan pulang, kita dapat toge ini ya. Ini ada toge. Ini togenya masih bagus-bagus nih ya, Kak? Iya. Jadi masih waras. Jadi sebelumnya dia gila gitu. Apa nanti jadi gila? Iya. Masih putih. Kakak suka toge ya? Toge dioseng-oseng katanya kemarin ada yang komen kita jangan kak boleh banyak-banyak makan toge. Nanti subur katanya. Itu kan pasti buat bagus tuh. Subur kan tanaman. Oh iya subur kan tanaman ya. Jambu. Jambu. Ada apa jambu? Oh, ada jambu bol nih, nanti kita buat lotes nih ya. Iya. Yeah, yeay. Yeay. Oke, kita ngambil segini aja nih ya toginya. Nanti walaupun dia songos, nanti ini dua songos yang pun jadi mimpes nih ya kan, Mak. Yuk, ini ikat dulu, Mak. Lanjut lagi. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai rumah dan kita mau bongkar hasil marilas kita dan di sini dapat toge nih ya, toge sama jambu pol, wortel, jeruk, buncis, cabe. Alhamdulillah banyak banget. Oh, adik tadi yang ngambil jeruknya. Oh, Aris tadi katanya yang ngambil jeruknya. Rambutan. Iya, rambutan, ambil kamu rambutan. Cuci tangan dulu sana, cuci tangan. Rambutan besar. Ini dia hasil marilas kita. Alhamdulillah hari ini banyak nih ya. Sayurnya banyak, bawangnya juga alhamdulillah. Terima kasih yang udah ikut kita marilas. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.